Al-Aziz Al-Azim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin radiyallahu anhi wa ankum wa anjami'il muslimin faqala radiyallahu an. Ibu-ibu jemaah majlis ta'lim yang berada di ruangan induk masjid, al-ikhwan, calon-calon penghuni surga Firdaus, semoga bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah sumalhamdulillah wa syukrulillah, sudah lawas kada badapatan ya kabo. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertatap muka, beradu pandang di majelis ilmu sebagaimana biasa. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara kita mendapat lipat ganda pahala amal ibadah kita. Dan semoga ini dinilai sebagai taqarruban ilallah, salah satu amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga termasuk dalam hadis Nabi, siapa yang ingin menyaksikan orang yang dibebaskan dari api neraka jahanam, maka saksikanlah ujian Nabi orang yang duduk di majelis ilmu agama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mempelajari kitab adab. Adab yang kita bahas pada hari ini, adab ketika berziarah kepada para ulama. Di antara adab ketika menziarahi ulama'ul amilin, artinya ulama yang benar-benar alim dalam bidang ilmu tauhid, fiqih dan tasawufnya dan adabnya, dan mereka itu mengamalkan pula akan ilmunya dengan anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada adab yang ditentukan. Yang pertama, jika kita hendak bertamu atau beilang ke orang nang alim nang soleh tadi, meminta izin kepada misalnya sidin bisi ada ajudan asisten kepada, atau nang di rumah sidin kita hendak beilang. Kenapa demikian? Karena kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya memuliakan para alim ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakan ya Nabi para alim ulama. Fa'innahum kurama, karena mereka itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi orang nang alim-alim, nang soleh-soleh ni tu buai adalah orang nang paling dimuliakan oleh Allah, paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita punya adab, kita pun disuruh memuliakan. Sampai-sampai para alim ulama itu dinyatakan oleh Rasulullah penggantiku, ya Nabi. Akrimul khulafai, muliakan penggantiku. Lalu Nabi ditanya, wa man khulafauka, siapa nang sanggup menggantikan pian? Dijawab oleh Nabi kita, para alim ulama yang soleh, mereka itu yuhyu, menghidupkan sunnati, menghidupkan daripada amalan-amalanku, menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallahi taala. Para alim ulama yang soleh, mereka itu menyampaikan ikhlas semata-mata karena sayang kepada umat Rasulullah. Tidak ada tujuan lain, apalagi tujuannya amplop duit, na'udzubillahimin,
Mereka menyampaikan nasihat agama semata-mata didasari karena Allah, karena cinta kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, berharap agar seluruh umat Rasulullah ini jangan ada yang masuk neraka, supaya masuk surga barataan. Amin ya Rabbal. Mereka tidak mengharapkan upah, apalagi bertarget berapa jam barisidin tujuh bila mengiyau. Nah itu lain. Nah jadi alim ulama yang soleh tidak mengharapkan ganjaran upah di dunia, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita beradab, wajib kita memuliakan para alim ulama yang demikian itu dengan penuh takzim, dengan penuh hormat. Yang kedua, apabila kita berdapat dengan para alim ulama yang soleh tadi, seakan-akan kita bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mutiara kata, kalam yang keluar di lidahnya, itulah kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menyampaikan suatu hukum, suatu perkataan, perbuatan dan tingkah laku kecuali sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah. Oleh karena itu, yang kedua adabnya di dalam kitab ini, kita mesti meminta nasihat kepada ulama. Bila kita berdapat, kalau kita kada tahu adabnya, ini datang ke rumah sidin seorang nambah kisah apa iyanya. Karena kalau lagi sini bapander, nah minta nasihat. Ulun guru ai sudah 40 tahun lebih umur, bari ulun amalan supaya ulun selamat, supaya ulun memperoleh husnul khatimah, supaya nafsu amarah yang ada di dalam dada ulun ini tunduk patuh kepada agama, supaya akhlak ulun ini babaik, supaya iman ulun ini bertambah mantap. Ulun berharap mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ulun masuk liang lahat jangan ditakuni oleh malaikat munkar nakir. Ulun berharap jangan mengalami huru hara hisab di hari kiamat. Nituja ulun guru eh hendak bakumpul lawan pian, bakumpul lawan datu pian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu asirin nyampaikan ya, 1, 2, 3 ini jasirin amalannya. Nah itu tujuan adab kita ziarah tadi, minta nasihati. Lalu nasihat sidin tadi mengena, karena orang nang alim-alim itu memiliki firasat. 1/46 daripada bagian kenabian wahyu itu tidak turun lagi, tapi firasatnya orang wali-wali, orang-orang yang soleh yang mengamalkan ilmunya itu menjadi sebuah kebenaran. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berdapat lawan Sayyidina Umar menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, Sayyidah Aisyah ini jujur orangnya, wahai Umar, aku melihat tanda-tanda kematian di matamu. Dan melihat sidin, padahal Sayyidina Umar gagah, bila orang bergulat sama kahan kalah lawan sidin, besar badannya, kekar, kan ada garing-garing. Di Madinah itu juga pedang sidin panjang, boleh pedang sidin. Kalau pian melihat, kalau pian nih bisa ke Turki melihat, rasanya kita mengangkat biar kada sanggup. Pedang sidin panjang, orangnya besar tinggi. Ketemu dengan Sayyidah Aisyah, aku melihat tanda-tanda maut sudah dekat dirimu, dekat dengan dirimu, wahai Umar. Sekalinya kada berapa ahad imbah itu, wafatlah Sayyidina Umar ditikam oleh seorang yang kafir bernama Ibnu Muljam waktu sidin mengimami sholat subuh.
Sayyidina Umar sering berdoa, ya Allah, apabila tiba kematianku, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Berperang kada pernah terluka Sayyidina Umar ini. Menang terus bila berperang. Itu tidak dalam peperangan, tapi waktu Sidin salat subuh, datang seorang lelaki Majusi menikam Sidin. Maka Sidin pun wafat dalam keadaan syahid. Perkataan para wali-wali Allah dari orang-orang yang soleh-soleh tadi, itu adalah merupakan firasat yang diakui kebenarannya. Jadi kita minta Lonsidin nasihat, karena mereka itu terkadang melihat perkara-perkara yang ada di alam malakut. Karena bersihnya hati mereka dan diampuni dosa-dosa mereka, dan mereka orang yang tenggelam dalam mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa kita baelang ke orang wali-wali, ke orang yang alim-alim, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia? Nabi berpesan, ini hadisnya, Jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang-orang yang tua, tua umurnya, mantap ilmunya, ahli di bidangnya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat dicontohi ketaatannya lawan Tuhan. Jadi orang ini tuha, alim, soleh, ayo duduk di situ. Kalau pina terjangkit kealimannya, kewaliannya, kebaikan akhlaknya. Jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang yang tua-tua, yang takwa lawan Tuhan. Amun kada takwa, biar tuha, kada usah gin baparang. Kena tajangkit sifat sih dia nang kada baik lawan kita. Nya sifat nang kada baik ni boleh kasbana menjangkit. Alahan pada nang panau. Panau lambat menjangkitnya, kecuali baju bagantian makai. Kemudian yang berikutnya, wasailul ulama, bertanyalah kalian perkara hukum-hukum agama kepada para alim ulama. Jangan batakunan orang kada alim, jawabannya salah. Kalau orang ulama ditakuni, kada akan menjawab kecuali sesuai dengan hadis, dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jangan asal boy betakun, lihati dulu sidini sekolahnya di mana. Ini hanya 2 tahun sekolah, sudah jadi nyai, jadi kiai. Mana ada apabila mempelajari ilmu hadisnya, apabila baca malam pelajari fikihnya, bila mempelajari tafsirnya, bila mempelajari ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, kadada. Cuma penampilan. Zaman penampilan. Jadi batakun atau bertanya, jangan sembarang tanya. Nah, makanya ujar Nabi, wasailul ulama, amunnya batakun perkara hukum-hukum agama, rukun marukun, takuni urang nang bujur-bujur alim. Kemudian wa khalisul hukama. Apa artinya wa khalitul hukama? Nah, dan ujar Nabi, bergaullah kalian dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang bijaksana. Nah, orang-orang yang bijaksana ini luar biasa. Kalau orangnya tuh jadi gubernur, bagus banar. Orangnya memimpin lawan umat untuk bertakwa kepada Allah, menyuruh orang supaya sholat 5 waktu, melarang orang berbuat mungkar, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bijak. Jadi wa khalitul hukama, bergaullah kalian dengan orang-orang bijak. Ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ketiga, minta doa sidin, minta doa si guru, mengalim wali tadi, minta doakan kita.
Kenapa demikian? Karena doa para alim ulama ini doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khiyaru ummati, sebaik-baik umatku. Jadi lamun ada pertandingan manusia terbaik sebanjar mesin, dibawa pulang pertandingan manusia terbaik se-Indonesia internasional, siapa dia? Menda'a ilallah. Sebaik-baik umatku adalah para alim ulama yang menyeru orang, mengajak orang untuk berbuat taat kepada Allah. Dia sendiri lebih dahulu berbuat taat kepada Allah. Menyuruh orang berbuat taat kepada Allah, tentu dia ibda binafsik, memulai dari dirinya sendiri. Wahabbaba ibadahu ibadatahu ilaih. Orang yang terbaik di kalangan umatku, dua aja Nabi cirinya. Pertamanya berdakwah, mengajak manusia berbuat taat, menjauhi maksiat. Wahabbaba ibadahu ilaih. Yang kedua, para alim ulama yang soleh ini mengajak manusia, membuat hamba-hamba Allah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, pasti timbullah perasaan mahabbah, cinta kepada Allah. Kita melihat anak kecil jalan, rambutnya dipotong, ada ujungnya seperti buntut tikus. Sekalinya orangnya hobi nonton sepak bola. Aku najanya tahu akan orang rambut nengkai itu kutal-kutal panjang sapali, karena hobinya suka lah orang main sepak bola tadi. Nah, jadi siapa yang kita cintai, itu juga yang kita turuti. Dan diberi cinta lawan Allah, diberi cinta lawan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya lagi, jadi umat yang terbaik tadi para alim ulama, jadi doa beliau itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta amalan. Nah, amalan pula kita nih, amalannya apa guru ya, supaya ulun kena meninggal husnul khatimah, supaya jangan ditanya di dalam kubur. Meninggal dunia Imam Ahmad bin Hanbal, pemimpin mazhab Ibwai, diakui oleh dunia Islam. Sidin alim dalam bidang ilmu tauhid, fiqih dan tasawufnya. Kada guring di waktu malam kecuali salat sunat 300 rakaat. Kita 3 rakaat yang bapaksaan. Dan saing geuning salat sunat. Urangnya hafal ribuan hadis Al-Qur'an. Wafat sidin. Lalu seorang temannya yang mencapai makam kewalian yang sangat tinggi bermimpi mendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini berjalan di suatu taman yang sangat indah, bermahkotakan emas, bertatahkan intan berlian, tidak ada bandingannya, memakai sandal emas. Gampang sandal emas dan memakai pakaian yang sangat indah. Jadi ujar kawan beliau nang wali ini, aku melihat engkau wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, berjalan melenggang lenggok. Kenapa pian berjalan melenggang lenggok? Melenggang lenggok kayak itu tidak seperti biasanya. Bagaimana wahai Imam Ahmad, apa yang diperlakukan Allah terhadap dirimu ketika mayatmu dimasukkan ke liang lahat? Ini pandiran nih sama pada wali. Ujar Nabi, kalau orang alim wali,
Bamimpi itu 1/46 daripada bagian kenabian. Bujur mimpinya, mun mimpi kita jangan diulah dalih betumbaran. Apa yang diperlakukan Allah terhadap dirimu ketika engkau ketika mayatmu dibaringkan di liang lahat? Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mayatku dibaringkan di liang lahat, orang meninggalkan aku beberapa langkah, datanglah dua orang malaikat munkar dan nakir membangunkan aku, rohku dikembalikan ke dalam jasadku, aku didudukkan. Duduk di liang lahat. Tapi jangan pian bayangan kan bang di tanah tuh orang duduknya di mana mak? Nah, tempat mulia orang wali-wali ini didudukkan. Lalu malaikat munkar dan nakir tadi bertanya, wahai Ahmad, kami ingin bertanya. Ujar Imam Ahmad, pertanyaan apakah gerangan itu? Lalu Sirina angkat tangan berdoa, Allahumma iringalon, Allahumma ya Rabba kulli syai, wahai Allah Tuhannya segala sesuatu, bikudratika kulli syai, terjadinya sesuatu dengan kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabba kulli syai, bikudratika kulli syai, igfirli, ayo bangku, igfirli kullasyai. Ya Allah, engkau jangan pernah menanya kepadaku tentang sesuatu apa jua pun. Wala tas'alni igfirli kullasyai, aku berharap engkau selalu mengampuni segala dosaku besar kecil, sengaja kada disengaja. Wala tas'alni an syai, jangan engkau menanyakan kepadaku perkara apa jua pun yang pernah aku lakukan. Ujar malaikat munkar nakir, kita bulikan. Hebat banget doanya. Doanya dikabulkan Allah. Itu tadi bacaannya, buhay. Aku mengamalkan, kata Imam Ahmad, doa yang diajarkan oleh Imam Sufyan, itu tadi doanya ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2. Aku tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian Allah mengampuni dosaku karena aku mengamalkan doa itu, dan malaikat munkar dan nakir pergi dariku. Dan Allah berfirman kepadaku, wahai Ahmad, sepanjang hidupmu engkau selalu memperjuangkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, tidak ada tujuan keduniaan, apalagi duit, apalagi amplop, ada tujuan keduniaan. Engkau telah mengajarkan ilmu Al-Qur'anku dan engkau memeliharanya di dalam dadamu. Aja sidin mamalakan ilmu tadi. Dan engkau mengajari hamba-hambaku akan sunnah-sunnah Rasulku. Aku memberikan kepadamu hadiah. Lihat, kata Imam Ahmad, aku memakai mahkota kebesaran daripada ahli surga. Subhanallah. Lihat nih sandalku atau sepatuku, hadiah dari Tuhanku Rabbul Alamin, sepatu emas dari surga loh, bukan dari dunia. Engkau bertanya kepadaku kenapa aku berjalan melenggang-lenggok. Inilah jalannya ahli surga, orang-orang yang mendapat anugerah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepadaku, wahai Ahmad, bacalah doa yang sering engkau amalkan dahulu di dunia. Lalu aku kembali membaca, Allahumma ya Rabba kulli syai,
biqudratika kulli syai. Ighfirli kulla syai wa la tas'alni an syai. Nah, dan kita jangan ditakuni oleh malaikat munkar nakir pula. Dan dihadiahi mahkota ka Imam Ahmad jeuna, dihadiahi sepatu emas juga, bejalan melenggang-lenggok di taman surga. Subhanallah. Nah, itu ilmu Allah. Jadi kita meminta ilmu, minta amalan, kalau perlu minta silsilah ilmu dan amaliyah. Dan kayak tadi Allahumma rabba kulli syai bi qudratika kulli syai ighfir li kulli syai wa la tas'alni an syai, itu diterima oleh Imam Ahmad dari imam-imam terdahulu, rawinya sampai kepada imam dari Imam Uyainah, sampai kepada Imam Sufyan Tsauri, sampai kepada imam-imam berikutnya, sampai kepada dari Habib Abdullah Al-Haddad, pemimpin para wali. Deretan silsilah ilmu itu sampai kepada, silsilah doa itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta silsilah ilmu dan amaliyah itu hanya ijazah bahasa orang-orang yang penuntut ilmu. Kemudian berprasangka baik kepada orang alim ulama ini, kita jangan dianggap seperti teman biasa. Berprasangka baik kepada sidin, sidin ini pasti maras melihat aku nih, sidin ini pasti, sidin ini sayang lon aku. Ndak benar sidin ini menyelamatkan aku daripada gawian-gawian ku nang kada kau disambet ngini. Nah, jadi kalau kita datang ke orang alim-alim dan soleh-soleh itu minta nasihat, nasihatnya itu tepat. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati aku supaya aku menjadi penghuni surga. Nang datang nih gue orangnya katuju badar mengabuau, tahu lah pian mengabuau, katuju ngomong nang kada bermanfaat. Nabi tahu nih orang ini ditampayakan sudah dibukakan hijab, suka ngomong nang kada bermanfaat. Lalu Nabi mengulurkan lidahnya, ngajar Nabi, jaga lidahmu. Sejak itu sahabat Nabi tidak akan mau ngomong kecuali yang mendatangkan pahala, akhirnya dia menjadi ahli surga. Datang lagi seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujarnya, bari ulun amalan supaya ulun diampuni dan masuk surga. Ujar Nabi, jangan emosian, orangnya yang datang ini penyarikan benar. Emosian benar. Salah sedikit bini disariki, anak dihamuki. Ujar Nabi apa tadi? Jangan emosi, jangan pemarah. Sejak itulah sahabat Nabi ini tidak mudah marah, selalu berkasih sayang kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Jadilah dia ahli surga. Demikianlah perumpamaannya orang yang alim dan soleh-soleh itu, sebahagian mereka dibukakan hijab melihat kelakuan-kelakuan kita ini. Ada orang datang menziarahi orang alim di bulan Ramadan. Datang beelang ke orang alim nih, orang soleh, Habib sinin. Datang beelang, ujar Habib ke dapur aja kan. Kenapa lu disuruh ke dapur aja, orang lain dudukan aja di muka tamu. Tuh aja sih makan, sisa makanan di dapur. Kenapa Habib lu disuruh makan? Ikam kada puasa kalau aja sih din. Asupan nah. Kada puasa katahun, padanya kada babar, jauh di negeri, di kampung seberang. Tapi lantaran kada puasa ketahuan, dilihat orang-orang yang soleh-soleh. Datang dua orang laki-laki ke hadapan pemimpin para wali sedunia, Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami, orang Hadramaut Yaman. Dua laki-laki ini menamu kepada beliau, aku melihat, ujar Habib, kamu berdua ini wujudnya seperti dua ekor babi. Aku melihat kalian berdua ini wujudnya memang ke manusia, tapi aku melihat seperti dua ekor babi. Lalu bagawilan nang berdua nih, bagawilan nang berdua nih, katahuan sidin jar kita,
keluar daripada etiket Ahlus Sunnah wal Jamaah. Empat aliran nang sesat terpengaruh lawan lingkungan tahu sidin dari jalan kita. Lalu babisikan nang berdua laki-laki tadi, kita yuk bertobat ya, kembali ke jalan para alim ulama yang ada di Tarim ini. Kita ayo, kita jangan sampai lagi dengan itu. Babisikan aja kita bertobat. Astagfirullahalazim ya. Mangkat muka Habib Abdullah Al-Haddad. Aku melihat ikamnya sini ampih jadi babi. Sudah kembali wujud ikam seperti manusia biasa. Nang datang tadi empat aliran sesat. Han bu, jangankan di Banjar, di Tarim jagin ada orang nang muka aliran sesat nih ini. Bertentangan dengan etiket Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang wali nang dihilangi, untung banget hilang ke orang wali. Mun wali murid nang dihilangi lain pulang kisahnya. Nah, ini wali Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita menamu kepada orang soleh, orang yang alim lagi soleh, hendaklah kita takzim kepada mereka dan bersangka baik, karena mereka ini golongan umat manusia yang dimuliakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fadlul alimi alal abid, ketinggian martabat orang yang alim lagi mengamalkan ilmunya daripada orang nampak ibadat siang berpuasa malam kada bagulingan tapi kada alim. Kafatli ala kafatli ala umati. Kelebihan orang alim dibandingkan orang ahli ibadat tapi kada alim seperti ketinggian martabatku dibandingkan umatku. Adalah kita artinya di hadapan Rasulullah kada ada artinya lalu. Kada berilmu. Suatu hari di masjid di Madinah, sahabat Rasulullah yang alim ni guring buai, teguring babar itikaf di Masjid Nabawi. Yang satunya nih seorang bedui nang kada berilmu masuk ke masjid, nang hanyar ja masuk Islam tapi bisa sudah baca Al-Qur'an. Nabi lalu hendak Rasulullah hendak memasuki masjid karena sudah dekat waktu salat. Iblis beikungan menunggu di muharram masjid. Kenapa ya Nabi Iblis ikan begana di sini? Ulun nih, jadi Iblis hendak menggoda. Hendak menggoda orang yang membaca Al-Qur'an itu supaya nyeba ampih. Tapi ulun takutan lo nang guring tuh ya. Takutan lo nang guring. Jadi higa orang alim tadi takutan lo nang tidur itu. Karena napasnya orang-orang nang alim lagi wali tadi dapat membakar syaitan. Ya beciiran setan di muara lah di galawang masjid kada wani masuk karena udah ada orang alim. Suatu hari Imam Al-Ghazali Qutbul Ilim dipanggil oleh seorang keluarga yang sangat sudah sakaratil maut. Guru, maukah pian dia datang ke rumah ulun? Tujuh keluarga kami garing banget, sudah sakarat sudah. Tapi kami zaman dengar ada bunyi menggemuruh, jar buaya bunyi gemuruh kayak di atas hatap kayak itu nah. Bahari kan kada ada listrik kalau. Jadi kami ini ketakutanan, bunyi kayak urung tumbur itu nah. Jadi mohon biar datang ke rumah kami. Datangi Imam Al-Ghazali ini, datangi orang nang sakarat tadi. Sirin batongkat. Nah, batongkat. Tuh batongkat. Hanya sekali mandak tongkat di muhara lawang, hilang suara gemuruh tadi. Nah, suara berisik yang gemuruh tadi hilang. Sepi tiba-tiba. Masuk Imam Ghazali. Guru aja, suara yang menakutkan tadi seperti di sekitar kami ini hilang begitu engkau meletakkan tongkatmu. Ujar Sitjin, itu rombongan iblis hendak menggugurkan iman, nang hendak meninggal dunia supaya mati dalam keadaan tak cabut iman. Jadi kamu mendengar suaranya si iblis tadi, mendengar bunyi tongkatku tak sekali bukahan bangan, mendengar bunyi tongkat Imam Ghazali aja buka iblis ketakutanan. Subhanallah.
Jadi oleh karena itu kita berprasangka baik kepada para alim ulama, dan mereka itu manusia yang dimuliakan oleh Allah. Apabila beliau menyampaikan wejangan atau nasihat, kita berdiam. Ini kada paguran menyampaikan nasihat sini pandir lawan kawan sidin, itu nyata benar kada tahu diadab. Napa kisah sidin? Kerusuhan napa sidin? Kawannya kada meherani juga, tetap digawil sidin. Jadi tadua nang membaca. Nah, tapi di sini kada ada pengkuan, kada jauh di sana. Mendengarkan pembicaraan beliau dengan penuh hikmat ketika sidin berbicara, dengarkan baik-baik untuk beliau memohonlah Allah, ya Allah tolong ulun, tolong iakan ulun supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru ini. Nah, minta ya Allah mudahan ulun kena dapat syafaat guru nang alim wali ini. Karena ujar Nabi, al-alim yashfa'u li talamizatihi. Orang yang alim itu kada akan langsung masuk surga menunggu muridnya. Menunggu muridnya di mahsyar untuk dimasukkannya ke dalam surga, baru beliau masuk surga. Amin. Nah, orang alim baik benar buah. Masukkan dulu jar. Sidin baru di masuknya. Al-alim yashfa'u li jiranihi. Orang yang alim lagi soleh, lagi mengamalkan ilmunya, jirannya di bawahnya masuk surga asab iman matinya. Untungnya orang berjiran dan orang alim, Bu. Siapa gerangan jiran itu 40 buah ke depan masjid. Nah, ke sana jiran masjid 40 sampai ke gang mana tuh, Bu? Gang Turika 40 dari sini. Nah. Ke belakang pulang 40 buah ke sana, ini jiran. Umpama masjidnya rumah kita. Dari depan pintu masjid sampai 40 buah ke sana, sampai ke rumah Haji Usum tuh. 40 ini jiran. Nah, dari kiri dari sekolah ini tarik garis lurus 40 buah rumah. Itu semua diberi syafaat. Jadi 40 kali 4 berapa, Bu? 160 buah rumah. Berapa orangnya banyak di rumah itu mendapat syafaat. Tapi lamun orang kada mengerti, dianggap teman biasa, dianggap tidak apa-apa, padahal mereka itu akan memberi syafaat nanti di hari kemudian. Berharap kita syafaat sidin. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi menjadi pemimpin para wali sadunia. Bunda beliau Syarifah Alawiyah Al-Jufri bila melihat uranang alim-alim mengangkat tangan, Allah Ali yu'li maqamahu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anak ulun alina pian angkat makamnya seperti wali Allah nang aku hadapi ini nah di dunia serta di negeri akhirat. Akhirnya ujar Habib Ali, Allah mengabulkan doa ibuku sehingga beliau mencapai makam kewalian yang paling di atas, yaitu menjadi Qutbur Rabbani. Mama Sidin berdoa, kabul weh. Yasin Allah Ali yu'li maqamahu. Ya Allah, Ali anak ulun angkat makamnya seperti orang wali nang itu nah si anu tuh nabin si anu. Jadi mendoakan anak gue di majelis ilmu, di majelis taklim itu diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya lagi menanyakan masalah-masalah hukum agama apabila kita kurang mengetahui, apalagi yang wajib-wajib. Kita menanyakan misalnya berapa rukun mandi, nang kayak apa cara mandi wajibnya Rasulullah. Takun nih lamun kita ada keraguan-raguan, takun kita. Kalau kita kada bertakun, kada menutup kemungkinan mandi wajib kita selama ini salah. Airnya air mutan najis atau air musta'mal, mandi wajib kita. Begitu mandi wajib kita kada bujur, otomatis sholat kita ditolak.
Karena syarat sah salat mesti wajib mandi, wajibnya itu sesuai dengan tuntunan syariat. Selama wudu kita kada bujur, selama itu juga salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Batakun. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah ujar Allah kepada orang yang punya pengetahuan. Suruh, Tuhan menyuruh nih. In kuntum la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat 1 ayat 43. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, urusan ilmu agama, jika kamu tidak tahu. Tapi dilihat dulu. Nah, kita takuni bujurlah sirin alim. Karena ulama itu terbagi dua, ulama-ul amilin, ulama yang bujur-bujur alim, menguasai bidang ilmu agama. Lalu kita bertakun, jawabannya tepat. Tapi kalau ulama usu, ulama yang kada alim, berpenampilannya kayak orang alim, padahal kada mengerti ulumul hadis, kada mengerti ulumul Quran, kada mengerti segala macam, kada paham, cuma pintar berpandir, jawabannya pasti salah. Nah, itu betakunnya kita kada sembarangan. Duduklah di hadapan orang yang alim lagi soleh dengan penuh sopan santun dan takzim. Sebesar kesantunan dan ketakziman kita kepada orang-orang yang alim tadi, sebesar itu juga nilai ilmu yang dimasukkan ke dalam dada kepala kita nih. Kita nih takzim lawan orang nang wali-wali nang alim-alim, sebesar takzim kita itu juga kita dapat ilmu buah. Tapi bila kita kada tahu lawan orang alim, babaya ada juga ilmunya, babaya ada barakah hidupnya. Jadi itu ketakziman tadi menjadi tolok ukur sejauh mana ilmu yang bisa kita dapatkan. Kadang-kadang kalau kita berhadapan orang nang soleh-soleh itu kita menangis. Kenapa menangis? Berharap mudahan berkat sidin ini nah ulun diampun nih. Dan berkat sidin ulun ini dimasukkan dalam golongan orang yang soleh, walaupun ulun kada soleh. Dan ulun diampuni, dirahmati. Ya itu ya kalau pula. Lalu bercucuran air mata. Berharap benar kita. Kemudian yang berikutnya, tidak bersenda gurau di hadapannya. Nah, jadi jangan bersenda gurau, karena memang kita momennya ujak anak-anak itu momennya momen yang terbaik saat kita berhadapan orang nang wali-wali Allah Ta'ala, sidin nang menyampaikan ilmunya. Kemudian tidak berbicara dengan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, itu pun berbisik. Nah, apalagi ada berikutnya. Nah, yang ada berikutnya lagi, menghormati ulama adalah orang menghormati orang yang mulia. Kita dimuliakan oleh Allah. Suatu hari Nabi kita nih buah menyampaikan ilmu, membuka majelis ilmu. Dudukan sahabat nih. Jadi sahabat nih mengelilingi Nabi. Tiba-tiba datang menantu sidin Sayyidina Ali. Sahabat ini siap dah dudukan. Tadudi Sayyidina Ali datang. Nabi ini maitihi sahabatnya beratan. Sayyidina Ali nih maitihi juga di mana? Kau mandek duduk nih. Sekalinya Sayyidina Abu Bakar boleh duduk di samping kanan Nabi. Ya Rasulullah di sini nah. Samping kanan nih Abu Bakar. Abu Bakar nih bergeser bakahiga. Nah. Ya Abul Hasan, duduklah pian di sini. Padahal seandainya Abu Bakar ini bertatai lawan Nabi duduk nih kesampingan. Lalu bergeser ke kanan. Duduklah engkau di sini ya Abul Hasan. Lalu Nabi senyum, Nabi kita senang, Nabi kita ya Abu Bakar, ya Abu Bakar ya Nabi. Wahai Abu Bakar, tidak akan bisa memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abu Bakar memuliakan Sayyidina Ali. Pada Sayyidina Ali itu muda benar orangnya boy, tapi beliau memiliki ilmu lalu dimuliakan. Kemudian yang berikutnya lagi,
Di sini disebutkan laisa min ummati, bukan termasuk umatku, kan kada dikakui nabi umat buat siapa mereka, malam yujilla kabirana, orang yang tidak pandai menghormati orang yang tua. Kada bisa menghormati orang tua, itu kada dikakui nabi umat. Wa irham sagirana, kada bisa menyayangi kakanakan. Anaknya muda-muda kada bisa menyayangi, sidin kada bisa menyayangi. Nah, itu bukan termasuk umatku, ujar Nabi. Wa ya'riful aliman, aliman haqqahu, orang nang kada bisa memuliakan orang nang alim, ulama bukan golongan umatku. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita diperintahkan lagi di sini, bersungguh-sungguh kita ini belajar ilmu, mendengari petuah-petuah, pesan-pesan keagamaan. Kenapa? Ujar Nabi, talabul ilim, menuntut ilmu sesaat mendengar suara guru nang menyampaikan ilmu agama satu mata aja. Afdalu indallah, lebih mulia, lebih besar pahalanya dari apa? Minas sholati wasiyam wal haji wal jihadi fisabilillah. Kita duduk satu mata aja di hadapan orang yang alim soleh, lebih besar pahalanya daripada kita sholat sunat mulai lahir bakal, sudah mulai kebakal sampai mati sholat sunat, tak ganal pahalanya kita duduk di hadapan orang alim. Lebih besar pahalanya daripada siam orang yang puasa sunat, kada berapihan puasa sunat, mulai balik berakal puasa sunat sampai mati, tak ganal kita duduk sesaat di hadapan orang yang alim soleh tadi. Wal haji, naik haji yang sunat tiap tahun, naik haji haji sunat tuh pahalanya lebih besar duduk sesaat di hadapan orang yang alim lagi soleh. Wal jihad fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah, taruhannya nyawa. Satu mat kita menuntut ilmu nang bujur-bujur ilmu sesuai i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, itu lebih besar pahalanya. Kemudian nang ini nang jarang kita mengetahui, nang terakhir mah ini kita habis dah. Membawa hadiah. Membawa hadiah. Walau sebiji pepaya, walau sesikat pisang mahuli, walau peribahasanya 1000 rupiah. Itulah tradisinya Nabi kita dan para sahabat. Sayyidina Ali merawikan, siapa yang datang kepada Rasulullah lalu dia membawa hadiah, hadiahnya itu adalah sebagai bukti kecintaan kepada Allah, maka ziarahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun sering berpesan lawan jamaah umrah, kalau pian handak ke masjid, usahakan paling sedikit 1 rial bahadiah. Insyaallah ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita berpesan tahadu atau tayaknya tahadu tahabbu. Berhadiahlah kamu, itu akan menumbuhkan perasaan cinta. Allah menumbuhkan perasaan cinta di hati orang wali tadi lawan kita, lalu kita insyaallah akan tergolong orang nang dikasihi Tuhan. Ada satu riwayat aneh tapi nyata. Seorang perempuan desa miskin, beelang ke orang wali Allah Ta'ala, orang nang alim lagi soleh mengamalkan ilmunya, kadada nang dibariakan. Si miskin gini, ibu-ibu nang miskin kadada nang dibariakan, apa duit kada cukup juga, kecuali sekadar tambang bulik aja. Sakalnya melihati ada sapu tangan aja sidin beisi sebuting, selembar sapu tangan si ibu tadi nang sudah lusuh. Hendak membariakan sapu tangan non guru ni supan, sapu tangannya buruk jua. Diandak kadip sesalah tikar sidin sapu tangan tadi diandak, lalu pulang. Wali Allah Ta'ala nang pengasih penyayang ini melihat sapu tangan ini, kasiannya yang beelang tadi nah tak tinggal sapu tangan, padahal sidin benit membari. Dia tinggal sapu tangan, tabayang le orang wali si ibu tadi, kemana ya orang wali ini aku mambulikakan, kada tahu alamatnya, banyak orang bilang kada tunggal sidin
karena sore-sore kemarin tak itihi pulang sapu tangan itu kemana membulikakan kasiannya, kasiannya sekalinya karena marasnya orang wali nengine lewat si perempuan ini, saat itulah dia diangkat menjadi waliyatullah habibatullah, amin ya rabbal. Harau gara-gara sapu tangan sambar aja diangkat jadi kekasih Allah si perempuan tadi gue. Subhanallah, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Jadi tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Ibnu Asy-Syakir. Nah ini aja dahulu, nah mudah-mudahan besar manfaatnya. Ampun maaf pula jika terdapat kekurangan.